Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di hari kedua Bengkel Gambus Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan 2022. Kali ini saya akan memperkenalkan anak-anak semua kepada makam kur dan juga penjarian untuk makam ini. Dalam permainan gambus, penggunaan jari adalah penting. Di sini saya ingin menerangkan tentang penggunaan jari dalam permainan gambus. Jari pertama adalah jari telunjuk. Jari kedua, jari ketiga dan jari keempat. Jadi anak-anak murid semua boleh melihat kepada carta yang diberikan untuk melihat kedudukan jari di dalam permainan makam kur. Penggunaan jari dalam permainan makam kur adalah not pertama menggunakan tali yang ketiga, open string. Not kedua adalah menggunakan jari yang pertama. Not seterusnya adalah F pada jari yang ketiga. Not keempat adalah G, open string pada tali G. Not seterusnya adalah A menggunakan jari yang kedua. Note seterusnya adalah B flat menggunakan jari yang ketiga. Seterusnya adalah note C open string. Dan note terakhir adalah D menggunakan jari kedua. Di keseluruhan boleh kita lihat begini. D, E flat, F, G, untuk belajar bagaimana untuk bermain lagu Dia Datang dalam rentak Hindustani. Saya akan mengajar murid-murid semua intro lagu ini. Dalam memainkan intro lagu Dia Datang dalam rentak Hindustani, terdapat pengulangan pada 4 bar yang pertama dan diikuti dengan 2 bar yang terakhir. Contohnya, untuk part A lagu Dia Datang, terdapat pengulangan di dalam nota-nota yang akan dimainkan. Saya berikan contoh lagu dalam chord untuk Dia Datang. Part B untuk lagu Dia Datang.